بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أوكي murid-murid، hari ini kita sambung mata pelajaran jenayah bagi darjah 6. Kita sambung daripada yang telah kita belajar bersemuka di dalam kelas. Baik, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, saya minta untuk murid sama-sama menadah tangan, mengaminkan bacaan doa yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama dikira sebagai satu ibadah mendapat mendapat pahala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatik. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا بمعرفة العلم ونور قلوبنا وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله. Mudah-mudahan dengan bacaan doa itu tadi, pembelajaran kita pada hari ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran jenayat. Sebelum tu, murid-murid boleh buka buku teks rujuk muka surat 7 sehinggalah muka surat 11 ni insyaAllah. Kepada murid-murid yang saya rasa semua ada kitab, kalau lagi bagus boleh rujuk buku teks, kalau tak pun boleh tengoklah slide yang saya sediakan. Okey, hari ini kita akan masuk tajuk murtad, iaitu kalau dalam bahasa Arabnya ar-riddah murtad. Okey, apa maksud murtad? Kita lihat pengertian murtad. Okey, kita lihat pengertian murtad. Riddah murtad dari segi bahasa ialah keluar, berpaling dari Islam. Maksudnya seseorang yang menganuti agama Islam, dia murtad, maknanya dia keluar daripada agama Islam. Asalnya dia agama Islam, sebabkan murtad dia keluar daripada Islam. Itu daripada segi bahasa. Dan kalau kita lihat daripada segi istilah, orang yang berpaling dari Islam dan menganut agama lain, seperti mana yang saya cakapkan tadi, asalnya dia agama Islam. Orang yang berpaling daripada Islam, dia beragama Islam asalnya, tapi dia menganut agama lain. Itu erti murtad. Orang yang berpaling dari Islam dan menganut agama lain. Agama lain tu agama apa? Agama-agama orang kafir. Buddha, Kristian dan sebagainya. Na'udzubillahi min zalik. Okey, seterusnya kita lihat dalil kesalahan murtad, riddah. Kita ambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala, daripada suratul Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ
فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Artinya, dan sesiapa di antara kamu yang murtad, yakni berpaling tadah dari agamanya, yakni agama Islam, lalu ia mati sedang ia tetap kafir, maka orang yang demikian rosak binasalah amal usahanya yang baik di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Hum fiha khalidun, kekal selama-lamanya. Rugilah, asalnya elok dah agama Islam, tiba-tiba dia murtad, berpaling, masuk agama lain. Jadi perbuatan, amalan yang dilakukan sewaktu dia Islam, sia-sialah bila dia murtad. Okay, sebenarnya kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Nasa'i daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, man baddala dinuhu faqtuluh. Artinya, sesiapa yang menukar agamanya yang Islam, maka bunuhlah dia. Ini hadis hadis Nabi. Okay, baik, murid, kita lihat yang seterusnya, iaitu unsur kesalahan murtad. Macam mana murtad itu boleh berlaku? Ada dua unsur yang utama dalam kesalahan murtad. Yang pertama, niat. Niat, sebab itu niat itu penting. Niat untuk kufur atau niat meninggalkan agama Islam. Na'udzubillah. Na'udzubillahi min zalik. Maknanya dia ada niat nak meninggalkan, niat nak menukar agama. Okay. Itu unsur yang pertama. Unsur yang kedua, keluar dari Islam dengan maksud tidak mempercayai Islam dan segala ajarannya. Disuruh tutup aurat, contoh, dia tak percaya. Disuruh puasa, tapi dia tidak mempercayai apa yang Allah suruh. Benda itu satu kewajipan. Seterusnya kita lihat syarat sah berlaku murtad. Macam mana nak dikatakan murtad itu sah berlaku? Ada tiga syarat. Okay, yang pertama, sukarela. Secara sukarela, bukan dipaksa. Maknanya kita sukarela lah nak murtad. Bukan kerana terpaksa. Contohnya kita diugut, nak diugut bunuh oleh orang kafir. Itu terpaksa diugut, itu tidak sah. Tapi sukarela, itu syarat dia. Okay, yang kedua, baligh. Bukan kanak-kanak. Kanak-kanak tidak termasuklah, baligh. Sebab baligh ni dah di apa, dah sampai had umur, dipertanggungjawabkan dengan kewajipan-kewajipan yang Allah anjurkan dan meninggalkan segala larangan. Itu yang kedua. Kita lihat yang ketiga, berakal. Maksud berakal, sudah tentulah bukan orang gila. Kalau orang gila yang tidak berakal, dia kata dia murtad. Sebab orang gila tak ada dosa. Kan? Orang gila dia tidak berakal. Sebab itu jangan buat-buat gila. Dan benda ni pun jangan dibuat main. Okey, cara berlaku murtad. Okey, ada tiga cara murtad boleh berlaku. Kena ingat, ada tiga percaya. Tiga cara boleh berlaku murtad. Murtad boleh terjadi disebabkan salah satu daripada tiga. Maknanya bukan tiga-tiga, salah satu pun dah dikira murtad. Kita tengok satu persatu. Yang pertama, niat. Bila kata niat, dia ada cita-cita atau taradud, yang ini berbelah bagi pun, syak dan segalanya. Kita nak kita percaya Islam itu ialah 100%, bukannya 95, bukan 99, 100% kita percaya dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu niat. Niat tu kena jaga. Murtad boleh berlaku yang pertama niat. Okey, yang kedua perkataan. Perkataan tu apa? Cakap. Cakap. Masuk cakap tu di mulut lah. Okey, yang ketiga perbuatan. Niat kita tak tahu.
mungkin cakap pun kita tak dengar, tapi perbuatan dia tu menunjukkan ciri-ciri seorang Islam ataupun sebaliknya. Nanti akan diterangkan satu per satu. Okay, kita lihat keterangan dari segi niat. Apa maksud niat? Niat untuk murtad atau bercita-cita untuk menjadi kufur atau membatalkan syahadah walaupun pada masa akan datang atau esoknya atau berbelah bagi taradud, maksudnya tidak 100%, 50% berbelah bagi, ya ke tak ya, betul ke tak betul, untuk menjadi kafir pada masa itu juga. Boleh faham tak? Maksudnya kalau kita niat, contoh, ini saya bagi contoh, kita berniat hendak murtad tahun depan. Contoh, itu contoh dikira murtad bukan tahun depan, habis dia cakap ketika dia niat itulah dah jadi murtad. Sebab itu bahaya, sebab itu kena hati-hati, jangan sampai terlepas cakap, terlepas ni niat. Sebab bila kita niat untuk murtad, dia akan jadi waktu itu juga, bukan ada masa tahun depan, besok dan sebagainya, tak ada. Okey, murtad itu berdasarkan ni niat. Yang kedua, perkataan seseorang itu boleh menjadi kufur murtad dengan perkataan sekiranya berkata dengan salah satu daripada contoh ayat berikut, sifat Allah, kata-kata yang mengaku sifat Allah. Maksudnya apa? Sifat Allah sama dengan sifat-sifat manusia. Sedangkan dalam ilmu tauhid, kita tak boleh samakan sifat Allah dengan sifat manusia. Sifat-sifat ketuhanan ni lain. Allah itu sifatnya semuanya maha, hebat, maha sempurna berbanding dengan manusia, maha kekurangan. Kemudian kata-kata yang mengaku dirinya Tuhan. Dia mengaku diri dia Tuhan. Contoh macam Fir'aun lah. Dia mengaku diri dia Tuhan, akulah Tuhan. Itu dah dikira sebagai murtad daripada segi percakapan. Tadi niat, niat tu dalam niat tu dalam hati. Ni perkataan ni kita cakap daripada mulut. Yang ketiga, menafikan sifat Allah. Macam mana kita menafikan sifat Allah? Tak kira lah, sifat yang wajib bagi Allah ada 20, yang tak wajib ada banyaklah. Maknanya kita menafikan salah satu sifat Allah. Contoh wujud. Wujud maksudnya ada. Kita menafikan, Allah tu ada ke? Mana ada, tak nampak pun. Allah itu sifatnya mendengar. Kemudian kita menafikan Allah bukan mendengar pun. Itu contohlah, kita menafikan sifat Allah. Dia dikira sebagai murtad. Okay, yang keempat, tidak percaya Nabi. Kata-kata yang menidakkan kenabian seseorang Nabi dari 25 orang Nabi dan Rasul yang wajib diimani. Kita wajib apa yang Nabi cakap itu semuanya betul. Semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak percaya. Kita menidakkan. Murtadlah kita. Kemudian yang kelima, mengingkari ulama. Maksudnya kata-kata yang mengingkari sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama dari segi mensabitkan atau menafikan sesuatu hukum. Sebab ulama ni dia mengeluarkan hukum. Mufti itu sebahagian ulama lah. Kita mengingkari kata-kata ulama. Kemudian yang terakhir, iaitu menolak Al-Quran. Kata-kata yang menolak Al-Quran sebagai kalamullah. Sedangkan Al-Quran itu memang kalamullah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril. Kita lihat yang ketiga, keterangan mengenai perbuatan. Cara boleh berlaku murtad. Tadi yang pertama niat, yang kedua perkataan, yang ketiga perbuatan. Okey, amalan khusus orang kafir. Macam mana? Melakukan apa-apa perbuatan yang menjadi amalan khusus orang kafir dengan sengaja, seperti menyembah berhala, matahari, bulan atau bintang dan lain-lain. Itu kan amalan-amalan orang kafir. Kita pula meniru. Nak pergi kuil, kalau setakat buat lawatan tu tak apalah, pergi kuil lepas tu sembah sebagaimana orang kafir sembah.
Itu tak bolehlah dah menyerupai perbuatan tersebut. Itu tak boleh. Amalan-amalan yang mensyirikkan Allah. Yang kedua, menolak dan mempersenda Al-Quran. Menolak kebenaran Al-Quran atau mempersendakan hukum yang terdapat di dalamnya seperti menghalalkan yang haram. Contohnya menghalalkan zina. Dalam Al-Quran Allah nyatakan la taqrabu zina, jangan kamu hampiri zina, jangan kamu buat zina. Zina hukumnya haram, tapi kita menghalalkan zina, arak. Dalam Quran menyatakan arak itu haram, tapi kita kata arak itu halal. Judi dan beriktikad bahawa semua amalan itu tidak haram. Tak boleh. Macam saya cakap, kita mempersenda, menolak mempersendakan Al-Quran. Yang ketiga, yang terakhir, iaitu menafikan ibadah wajib. Contoh, meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Islam, seperti puasa. Puasa kan hukumnya wajib. Tapi dia menafikan Allah bukan wajib pun. Malas. Malas tu lain kategori. Ini kata puasa tidak wajib, solat tidak wajib, zakat tidak wajib. Dengan menafikan hukum wajib melakukan amalan tersebut, itu dikirakan sebagai ciri-ciri ataupun perkara-perkara yang boleh membawa ke arah murtad. Baik, seterusnya kita lihat keadaan yang boleh menyebabkan murtad. Macam mana keadaan-keadaan yang boleh menyebabkan murtad? Okey, mempersendakan agama. Mempersendakan agama is Islam. Okey, mempermainkan Islam, bersenda gurau. Bersenda atau bergurau seperti apabila dia berkata, keratlah kuku kamu kerana hukumnya sunat. Maka jawapannya, aku tidak akan mengerat kuku walaupun sunat. Dia mempermain-mainkan agama. Okey, benda ni ialah keadaan yang boleh menyebabkan. Dia pun lebih bergantung juga kepada niat. Tapi ayat-ayat ini yang boleh menyebabkan seseorang itu murtad ataupun perkara-perkara yang tidak perlu diucapkan dan diniatkan untuk meringankannya. Alah sembahyang, alah puasa, contohlah. Dia mempersenda-sendakan. Okay, yang kedua, mengkafirkan orang Islam. Mengkafirkan orang Islam lain dengan tidak ditakwilkan dengan kufur nikmat. Kalau ditakwilkan dengan kufur nikmat tu lain, tapi suka-suka mengkafirkan oranglah lain. Sebab hukum kafir ni kita tak boleh nak jatuh hukum sebab kita ni bukan orang yang arif mengenai bidangnya. Okey, menuduh kafir. Menuduh dengan mengisyaratkan Muslim sebagai kafir atau orang kafir yang mahu memeluk Islam sebagai kafir. Mu'allaf. Dah bagus dah nak peluk agama Islam, tapi kita pula mengatakan kafir. Janganlah guna perkataan begitu menuduh-nuduh orang orang Islam itu sebagai kafir. Yang kafir itu lain lah. Ni orang Islam dituduh kafir. Menghina Nabi atau Rasul. Menghina Nabi atau Rasul, merengankan atau menafikan risalah Rasul. Menafikan kerasulan para Nabi atau seseorang berkata, aku tidak mengetahui apakah Nabi itu seorang manusia atau jin. Sedangkan yang kita dah belajar, Nabi itu adalah seorang manusia biasa macam kita. Cuma kelebihan yang Allah bagi dia, maksum. Ada mukjizat. Jadi kita jangan menghina atau menghina Nabi atau Rasul. Okay, sebenarnya kita lihat keadaan yang tidak menyebabkan murtad. Tadi perkara ataupun keadaan yang boleh menyebabkan murtad. Okey, ini keadaan yang tidak menyebabkan murtad. Bila keadaan ini berlaku, tak dikatakan murtad. Tersalah ucapan. Murtad tidak berlaku sekiranya dilakukan secara tersalah ucapan atau menceritakan semula apa yang dikatakan oleh orang lain. Macam saya tadi memberi contoh lah. Contoh niat. Itu contoh. Nak menggambarkan kalau kita niat, murtad itu bukan berlaku tahun depan yang kita cakap, tapi murtad akan berlaku pada ketika itu juga. Itu contoh. Tersalah cakap atau menceritakan semula apa yang berlaku. Kemudian kedua, jika diancam kerana takut orang kafir jika dia tinggal di negeri kafir, di mana dia dipaksa melakukan
perbuatan kufur dan dia takut mudarat atas dirinya. Contohnya dia dipaksa menyembah berhala dalam keadaan terpaksa. Tapi dalam hati kita menolaklah, bukan rela. Itu terpaksa jika diancam. Yang penting hati kita ada rasa, ada sifat benci terhadap perbuatan kita kerana kita terpaksa dan juga diancam. Yang ketiga, menundukkan kepala tanda hormat. Tidaklah menjadi kafir dan tidak haram dengan merendahkan kepala dan menundukkan kepala yang tidak sampai kepada sekurang-kurangnya rukuk atau sujud seperti mana yang berlaku pada adat kebiasaan, tetapi hukumnya adalah makruh. Contoh, kalau kita lalu di hadapan orang tua, kita akan menundukkan sedikit kepala ataupun kita menundukkan sedikit badan, tapi tidaklah sampai kita membuat perkara seperti rukuk dalam solat ataupun sujud. Kalau sampai rukuk, sampai sujud, itu tak bolehlah. Itu perkara-perkara yang dilarang. Setakat tunduk hormat kepala sikit, itu tak apa, dibolehkan. Tapi hukumnya makruh. Okey, itu saja untuk pembelajaran pada hari ini, iaitu mengenai perkara jenayat. Okey, untuk tugasan nanti saya akan bagi dalam grup WhatsApp. Seperti biasalah, jangan lupa dah siap tugasan, hantar dan pastikan bila hantar tugasan itu ditulis nama awak dekat bawah. Jangan tak tulis nama, sebab nanti saya nak cek satu persatu siapa yang buat, siapa yang tak buat. Okey, faham?